Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Di video kali ini kita akan melakukan penyemprotan tanaman jagung, yaitu menggunakan herbisida Kalaris. Ini diproduksi oleh PT Sengenta, mempunyai dua bahan aktif, yang bahan aktifnya ini sama dengan Kayabas yang diproduksi oleh PT Kayaku. Untuk herbisida Kalaris ini adalah herbisida sistemik, selektif, awal pernah tumbuh, dikhususkan untuk tanaman jagung. Kalau untuk herbisida Kalaris ini dan Kayabas, ini difokuskan adalah untuk tanaman jagung, khususnya adalah rumput yang berdaun lebar. Tetapi jika tanaman kita ini rumputnya yang tumbuh berdaun lebar dan berdaun sempit, kita bisa cari, kalau diproduksi oleh PT Kayaku ini ada Almor. Ini mempunyai tiga bahan aktif. Jadi untuk berdaun sempit pun dia mati, berdaun lebar juga mati. Atau yang diproduksi oleh PT Nufarm, yaitu Kronbol, itu juga sama dengan Almor. Karena tanaman jagung Pemuda Bertani ini rumputnya rata-rata berdaun lebar, saya percayakan dengan Kalaris. Nanti setengahnya pakai Kalaris, setengahnya pakai Kayabas. Kita akan bandingkan dengan bahan aktif yang sama tetapi diproduksi oleh berbeda. Bagaimana cara pengaplikasian Kalaris untuk tanaman jagung dan dosisnya? Ini kita buka. Untuk sahabat Muda Bertani, nanti jika ingin membeli Kalaris ini, nanti link pembeliannya akan saya simpan di deskripsi. Ini ada dua macam. Yang ini adalah perekatnya, surfaktan, sedangkan ini adalah fokus untuk gulmanya. Kalau kita baca di sini, ini untuk yang herbisidanya ini kita gunakan 75 mili. Kalau yang surfatannya adalah yang ini adalah 30 mili. Jadi untuk memudahkan kita nanti dalam pengaplikasian, ini dua ini kita mix jadikan satu. Nanti kita simpan dalam botol. Kita gunakan dosis 100 mili untuk satu tangki. Kita kocok terlebih dahulu biar merata. Kita buka yang ini. Tidak seperti ini juga tidak apa-apa, tetapi ini adalah memudahkan kita. Kita masukkan di sini. Setelah itu yang perekatnya kita jadikan satu sekalian biar nanti mudah dalam kita melakukan penggunaannya, dosis yang kita gunakan. Setelah tercampur rata seperti ini, kita kocok terlebih dahulu biar merata antara perekat dan herbisidanya. Karena ini pengaruh. Jika sudah kita pastikan ini rata, baru kita lakukan perakitan dosis yang akan kita gunakan. Ini adalah ukuran 50 mili, jadi dua untuk satu tangki ini. Nah, ini kita masukkan sini saja biar rata. Kelebihan ya.
kita santai saja untuk nyepreinya biar maksimal hasilnya, pelan tapi sekali kerja, itu yang penting. Jadi kita harus bedakan antara nyeprei gulma dengan insek maupun fungisida, itu harus ada bedanya. Kalau gulma setidaknya ya harus basah. Nah, kita sayang kalau tidak mati itu tenaga kita nanti terbuang sia-sia. Kerja itu harus mana kita mengaturnya di lapangan, apa yang dibutuhkan tanaman kita, apa yang akan kita sasar, ya harus tepat sasaran biar tidak dua kali kerja, itu intinya. Ini yang digaleng-galeng kita hajar sekalian di sini. Demikianlah kita lakukan penyemprotan herbisida Kalaris pada tanaman jagung kita di usia 19 HST. Dan nanti untuk sebagian akan kita semprot menggunakan Kayabas. Ini Kalaris dan Kayabas ini punya bahan aktif yang sama, tetapi diproduksi oleh PT atau perusahaan yang berbeda. Kita nanti untuk 3 hari atau 4 hari ke depan akan kita lihat hasilnya penyemprotan menggunakan Kalaris yang diproduksi oleh PT Sengenta, sedangkan Kayabas diproduksi oleh PT Kayaku. Kita akan lihat perbandingannya agar menjadi referensi untuk sahabat-sahabat muda bertani, khususnya adalah petani jagung dimanapun berada. Dukung terus channel muda bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.